Ikhwatil a'izzah rahimakumullah, ini menunjukkan bahwasannya kita di dalam mengerjakan hal-hal yang bermanfaat, kita di dalam mengerjakan ibadah, mengerjakan amalan apapun, kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa tidak. Karena tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, kita lihat betapa banyak orang yang tidak berhasil, yang tidak berhasil di dalam mengerjakan hal-hal yang bermanfaat, atau orang-orang yang mengerjakan hal-hal yang bermanfaat namun pada akhirnya dia cuman mendapatkan kecapean, keletihan, dia cuman mendapatkan faedah yang sangat sedikit, faedah yang sangat sedikit dari apa yang dia kerjakan. Itu kenapa? Karena tidak adanya aunun minallah, tidak adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat orang sudah jungkir balik, kepala ke bawah, kaki ke atas. Jungkir balik. Sungguh-sungguh mengerjakan hal-hal yang bermanfaat. Tapi karena dia cuman bertawakal, bersandar, i'timad kepada dirinya, maka pada akhir dari kesungguhan kerja kerasnya dia di dalam melakukan hal-hal itu, hal-hal yang bermanfaat tadi, pada akhirnya dia cuma mendapatkan keletihan, dia cuma mendapatkan faedah yang sangat sedikit. Dia telah membuang-buang waktunya yang banyak, dia telah membuang energinya yang sangat besar untuk di dalam melakukan hal tersebut, karena dia tidak meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala di dalam mengerjakan amal ibadah yang dia lakukan. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi agar kesusahan, kesulitan yang akan kita temukan ketika kita mengerjakan hal-hal yang bermanfaat untuk agama, untuk dunia kita ini, agar menjadi mudah dan ringan, maka hendaklah seorang hamba betul-betul menyandarkan dirinya secara penuh, zahir dan batinnya, kepada Allah Subhanahu wa taala, yang nanti pada akhirnya dari amalan, hal-hal yang bermanfaat yang dia kerjakan itu akan melahirkan buah, akan melahirkan hasil yang bagus, sehingga kerja kerasnya dia itu tidak sia-sia. Jadi kita mesti menyandarkan diri kita secara total, secara penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan meminta pertolongannya ketika kita hendak melakukan hal-hal yang bermanfaat ini. Dan siapa saja yang menginginkan, yang ingin hal ini bisa dia lakukan dengan baik, maka tidak ada jalan lain, atau dia mesti mempelajari, mengetahui apa-apa saja hal-hal yang bermanfaat yang mesti dia tekuni dengan baik. Kita tidak akan pernah tahu, ya, tidak akan pernah tahu apa saja yang bermanfaat atau tidak, kecuali setelah kita betul-betul belajar, betul-betul belajar. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam keterangannya Syekh Abdul Rahman bin Nasr As-Sa'di ketika menjelaskan tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jiz, beliau di sini menjelaskan kepada kita sebagai talibul ilmi, para penuntut ilmu, tentang manhaj, metode yang mesti dipegang oleh seorang talib agar dia bisa menjadi seorang alim. Metode manhaj yang harus ditempuh oleh talibul ilmi agar dia
menjadi seorang yang alim ketika dia menempuh jalan menuntut ilmu. Beliau mengatakan, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang akan menyucikan, yang akan membersihkan hati-hati pemiliknya, dan menyucikan ruh pemiliknya. Dan ilmu itu terambil dari kalamullah Al-Quranul Karim wa ma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan apa saja yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara-perkara yang bermanfaat atau hal-hal yang bermanfaat di dalam agama ini itu tegak di atas dua pondasi, di atas dua landasan yang kokoh. Yang pertama, al-ikhlasu lillah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mutaba'atur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa saja yang mengerjakan amalan-amalan yang bermanfaat yang berkaitan dengan agama, maka amalan itu tidak akan pernah tegak kecuali apabila amalan itu berdiri di atas dua landasan ini. Yang pertama al-ikhlasu lillah, kemudian yang kedua mutaba'atul rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama al-ikhlasu lillah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah ia mengerjakan amal ibadah yang akan memberikan manfaat pada agamanya, akhiratnya, hendaknya dia peruntukkan kepada Allah tabaraka wa taala semata. Karena amalan yang tidak diperuntukkan kepada Allah, maka amalan itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan diberikan ganjaran balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang melakukannya hanya akan mendapatkan keletihan dan kecapean. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Kemudian Allah tabaraka wa taala memerintahkan kita untuk memurnikan ketaatan kita di dalam agama hanya untuknya, hanya untuknya. Kemudian amalan itu juga mesti sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apapun bentuk amalan ibadah, apabila luput dari duanya, dua landasan ini, maka dia tidak akan memberikan manfaat kepada orang yang mengerjakannya. Amal ibadah atau amalan yang tidak berdiri di atas dua landasan ini, dia tidak akan memberikan manfaat, tidak akan memberikan manfaat kepada orang yang mengerjakannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah tabaraka wa taala yang menciptakan mati, yang menciptakan hidup. Ya. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala? Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Al-Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, ahsanu amala ay aswabuhu wa akhlasuhu. Fudail bin Iyad mengatakan ketika dia menjelaskan ayat ini, ahsanu amala itu adalah amalan yang paling benar dan paling ikhlas, paling murni, yang tidak ada unsur riya, unsur sum'ah di dalamnya. Maka amalan, kata beliau, kata Fudail bin Iyad, fal amal in kana sawaba lakinnahu lam yakun khalisa fahuwa mardud. Amalan yang dia sawab, betul, sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Akan tetapi karena dia tidak murni untuk Allah, tidak ikhlas untuk Allah, maka amalan itu tertolak. Fal amal in kana khalisa lakinnahu ghair sawaba famardudu kadzalik. Amalan yang ikhlas murni untuk Allah, namun karena dia tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun tertolak. Jadi ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita memberikan perhatian yang sangat besar ketika kita melakukan amalan, apakah amalan kita lakukan ini ada petunjuknya, contohnya, sunnahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Kalau ada petunjuknya, contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kita menanyakan kepada diri kita, sudahkah ikhlas kita di dalam mengerjakan amalan yang kita lakukan ini. Jadi ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang akan menyucikan, membersihkan hati dan ruh kita. Dan ilmu yang bermanfaat ini diambil dari Al-Qur'an dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah kita mempelajari apa saja yang diajarkan, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik berbentuk hadis, baik berbentuk tafsir, baik berbentuk fikih, agar itu semua membantu kita untuk mengerjakan hal-hal yang bermanfaat. Syekh Nasir As-Sa'di juga mengatakan di dalam catatan beliau tentang hadis yang mulia ini, ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jiz. Hendaklah kalian semangat, cinta mengerjakan hal-hal yang bermanfaat untuk dunia dan agama kalian, dan mintalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah lemah. Beliau di sini juga memotivasi para penuntut ilmu untuk mempelajari bahasa Arab. Untuk mempelajari bahasa Arab agar dengan bahasa Arab itu seorang talib bisa mempelajari apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa ilmu yang bermanfaat. Ya, berupa ilmu yang bermanfaat. Hendaklah seorang talib semangat untuk mempelajari bahasa Arab. Bahasa Arab sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama adalah miftah, adalah kunci untuk membuka khazanah, gudang keilmuan yang banyak. Seorang talib yang ingin mempelajari kitab tafsir, ingin mempelajari kitab hadis, maka hendaklah dia menguasai bahasa Arab agar dia tidak salah di dalam memahami dan mempelajari kitab tafsir dan hadis tersebut. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini beliau mengatakan hal yang paling tepat menurut pandangan kami, kata Syekh Nasir, untuk para talibul ilmi, apa saja yang mesti mereka pelajari. Jadi di sini beliau berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan oleh para penuntut ilmu ketika mereka ingin menuntut ilmu. Dari mana saya harus memulai dalam menuntut ilmu ini? Bagaimana saya bisa mengatur waktu saya? Bagaimana saya bisa menggabungkan antara ilmu dengan amalan? Bagaimana saya bisa juga di samping menuntut ilmu, saya juga bisa mencari rezeki, bisa menghidupi keluarga dan siapa saja yang menjadi tanggungan saya? Dari mana saya harus memulai perjalanan menuntut ilmu ini? Beliau mengatakan menurut beliau, ya, hal yang paling pas untuk para penuntut ilmu adalah
kata beliau, adalah kerja keras sungguh-sungguh untuk menghafal matan-matan cabang ilmu. Beliau mengatakan ayyajtahida talibul ilmi fi hifzi mukhtasaratil fanni allazi yashtaghilu bih. Hendaknya seorang talibul ilmi bersungguh-sungguh kerja keras menghafal ringkasan-ringkasan ilmu atau yang kita kenal dengan matan matan, dan berusaha untuk menghafalnya, berusaha untuk menghafalnya, berusaha untuk menghafalnya. Apabila dia tidak mampu menghafalnya atau daya ingatnya lemah, maka beliau menasihati para penuntut ilmu, falyukarriruhu katsira, hendaklah dia mengulang-ulang membaca matan ilmu yang ingin dia yang sedang dia pelajari, yang sedang dia pelajari. Kita tentu daya ingat masing-masing kita berbeda dari satu kepada yang lain. Ada yang orang sekali baca langsung hafal, ada orang sekali baca 15 kali baca baru langsung hafal. Daya ingat kita masing-masing berbeda. Ditambah lagi hafalan kita jadi buruk karena dosa yang kita lakukan, karena dosa yang kita lakukan, sehingga sulit rasanya ilmu itu bisa kita pelajari dan kita hafal. Karena diantara afat dukhul al-ilmi fi anfusina, diantara gangguan, pengganggu masuknya ilmu ke dalam jiwa kita, ke dalam hati, pikiran kita, adalah maksiat, dosa yang kita lakukan. Makanya kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila ingin ilmunya terjaga, terpelihara di dalam hati dan pikirannya, maka hendaklah dia menjauhi dosa dan maksiat. Apalagi dia sedang menghafal Al-Qur'anul Karim, dia sedang menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau menyuruh para talibul ilmi untuk menghafal ringkasan-ringkasan, intisari-intisari dari masing-masing cabang ilmu, akidah, fikih, hadis, bahasa Arab, tafsir, dan lain sebagainya. Kita masing-masing untuk cabang ilmu itu kita memiliki intisari ringkasan yang kita hafal. Setelah berawal dari ringkasan matan, baru kita naik untuk mempelajari buku yang berjilid-jilid atau pembahasan yang lebih luas lagi. Beliau menyuruh kita untuk mengulang-ulang, sering-sering membaca apa yang sedang kita pelajari itu, agar apa yang kita pelajari itu mirip dengan apa yang kita hafal. Kalau kita nggak mampu menghafal, kalau kita sering baca, yang karena kita sering membaca, maka ilmu itu asbah bil mahfuz, dia akan lebih mirip kepada apa yang dihafal. Ya, ketika kalian ditanya atau kita ditanya tentang dalil ini untuk cabang ilmu ini, maka kita bisa menghadirkannya ketika itu karena kita sering membaca. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sering-sering membaca itu akan membantu kita untuk menghafal. Teman saya menghafal Al-Qur'an enggak pernah punya niat untuk menghafal Al-Qur'an. Enggak pernah punya niat. Dia artinya enggak pernah punya niat ini maksudnya niat ada, cuman dia tidak mengkhususkan waktunya bahwasanya waktu ini adalah untuk menghafal Al-Qur'an, tidak. Dia cuman mengkhususkan waktunya adalah waktu ini adalah untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Dia membaca Al-Qur'anul Karim 10 juz sehari. Berarti 3 hari. Hah? 30 juz. Iya. 10 juz 1 hari. Berarti sekali 3 hari dia khatam. Dia lakukan selama 3 tahun. Sampai Al-Qur'an itu lekat di sini. 3 tahun.
Imam Bukhari, ketika orang-orang mendengar bahwasanya Imam Bukhari itu kan terkenal dengan hafalannya Kasur'atil Barq. Hafalan Imam Bukhari itu seperti kilat. Pernah lihat kilat? Kilat itu lambat gerakannya atau cepat? Cepat. Imam Bukhari rahimahullah terkenal di zaman beliau hidup dengan orang yang hafalannya lebih cepat daripada kilat. Sehingga para ulama ingin membuktikan kecepatan hafalan Imam Bukhari, sehingga mereka adakan imtihan ketika itu, ujian. Masing-masing ulama menyiapkan 10 hadis. Sanad hadis ini ditukar, ditaruh untuk matan hadis ini. Matan hadis ini ditaruh untuk sanad hadis ini. Ya, masing-masing membacakan hadis mereka ketika Imam Bukhari diuji oleh para ulama. Ini yang dimakan dengan fitnah, ya. Imam Bukhari membetulkan bahwasanya sanad ini untuk matan hadis ini. Matan hadis ini sanadnya ini. Ketika Imam Bukhari sudah membetulkan semua hadis-hadis yang dilemparkan kepada beliau, ketika sudah dibetulkan, apa kata Imam Bukhari? Para ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan bacakan hadis yang bapak-bapak yang mulia bacakan itu sebagaimana bapak-bapak membacakannya kepada saya. Artinya Imam Bukhari bisa membacakan hadis-hadis salah tadi yang dibacakan oleh para ulama dari 1 sampai 100. Dia tidak saja membetulkan, dia bacakan hadis itu satu persatu dan dia betulkan. Dia bacakan satu persatu dan dia betul. Sehingga ketika itu Imam Bukhari rahimahullah dikenal oleh para ulama dan disegani ketika masa beliau itu. Nah, orang mendengar bahwasanya Imam Bukhari ini hafalannya secepat kilat itu karena dia memakan ada di Arab itu namanya balazur, semacam buah. Nah, Imam Bukhari kata orang-orang, oh dia cepat hafal, apa hafalannya kuat kayak gitu karena dia memakan balazur. Saya enggak tahu balazur, cuman ketika kita membaca penjelasan dari kata balazur itu adalah sejenis buah. Datang seorang laki-laki kepada Imam Bukhari, ya Imam, wahai Imam, beritahukan kepadaku, apa sih yang ente makan sehingga hafalan ente kuat? Dan nanyain makanan saya. Makan apa sih? Kan kadang kita ke teman-teman, ente makan apaan sih? Kok cerdas banget, minum apaan sih? Nah, kasih tahu dong. Nah, Imam Bukhari ditanyain gitu, saya gak makan apa-apa, saya makan sama seperti apa yang kamu makan. Masa iya, katanya. Terus apa sih yang paling di antara makanan atau minuman yang paling bisa membantu hafalan kita? Imam Bukhari bilang, saya enggak tahu. Ketika orang itu mau pergi, dipanggil sama Imam Bukhari, ya akhi, ma'aruftu syai'an anfa' lil hifdz illa kathrat al-qira'ah witrdat. Wahai saudaraku, kata Imam Bukhari, ketika orang itu mau pergi, saya tidak tahu hal yang paling bagus, paling bisa membantu hafalan selain dari sering-sering membaca dan sering-sering mengulang. Jadi kalau kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hafalannya kalau baca satu kali belum bisa hafal, baca lagi dua kali. Kalau juga belum bisa hafal, baca tiga kali. Belum juga bisa hafal, baca keempat kali. Teman saya, orang Amerika, mu'allaf, per hari dia menghafal satu halaman Quran. Satu halaman Quran. Saya tanyain, kaifa tahfazul Quran? Au kaifa tahfaz safhah min al-Quran? Bagaimana sih kamu menghafal satu halaman dari Al-Quran itu? Dia bilang, aqra'uha mi'ata wa khamsina marrah. Saya membacanya 150 kali. Saya bilang 150 kali. Iya kan? Enggak bisa kurang tuh. saya tanya gitu, enggak bisa kurang. 150 kali. 150 kali berarti berapa juz tuh? Sekitar 7,5 ya. 7,5 kan? Karena satu juz berapa halaman? 20 kan? 20 halaman kan? Berarti dia membacanya
ibarat dia baca 7,5 juz 150 kali. Saya kalau enggak baca 150 katanya, saya enggak bisa hafal. Quran yang satu halaman itu enggak lengket di kepala saya. Tapi ketika saya melewati itu, bukan itu saja. 150 kali kan? Terus kalau udah 150 kali ngapain? Aktubuha arba'ina marrah. Saya tulis satu halaman itu 40 kali. 40 kali. Saya mau tanya nih, siapa yang di sini menulis sehari 10 halaman? Al-Quran atau hadis? Atau ilmu apa saja? 40 kali. Jadi ketika saya tinggal tuh, dia dibawakan sama temannya semacam lauhah. Dulu kan orang-orang Arab nulis itu kan di atas lauhah semacam kayu. Kayunya mereka tulis sana. Apa yang mau mereka tulis? Itu dia pesan dari Afrika. Teman saya pesan dari Afrika. Jadi setiap kali beberapa menit dia datang ke dapur, kalau saya lagi masak dia datang ke dapur, dia hapus. Ngapain? Hapus tulisan, tulis lagi. Hapus tulisan, tulis lagi. Hapus tulisan, tulis. 40 kali kawan-kawan yang dimuliakan Allah. Ini orang Amerika, orang asing yang dia belajar Islam baru ketika dia berumur 20 tahunan, 25 tahunan. Yang dia belajar Islam dari abata saja. Yang dia belajar Islam dari awal, dari nol. Kita belajar ngaji dari umur kapan? Hah? Dari TK. Anak SD aja udah bisa bahasa Arab sekarang. Teman saya kayak gitu. Sampai saya terus terang banyak belajar dari beliau, melihat semangatnya dan sebagainya. Sehingga karena semangatnya ini luar biasa, jam 4 sebelum subuh dia sudah keluar dari rumah. Masih gelap. Pintu rumah itu langsung berdentang. Buah. Nanti pas sudah syuruk dia datang ke rumah. Dari mana? Saya tadi pergi ke tempat Syekh ini membacakan Al-Quran. Ya Allah, ini dia orang-orang yang haris, cinta, semangat, tekun melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk dunia dan agamanya. Dia cintai, maka insya Allah orang-orang semacam ini akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, akan mendapatkan kebaikan dari apa yang dia lakukan. Ya, ayat Al-Quran yang dihafal satu halaman itu, terus terang saya pernah nguji, itu tinggal saja satu huruf, dia tahu. Saya balik-balik, dia tahu. Itu kenapa? Karena kerja kerasnya dia, sehingga hafalan dia tadi kokoh, kuat. Nah makanya Syekh Nasir As-Sa'di mengatakan, kalau kita tidak mampu untuk menghafal ilmu, sering-sering baca, sering-sering lihat. Bukankah ketika kita sering melihat, apa yang sering kita lihat itu enggak pernah lepas dari ingatan dan hati kita. Sering-sering lihat. Karena ketika kita sering melihat, maka yang sering kita lihat itu asbah bil mahfuz. Mirip dengan hafalan. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang sudah menguasai matan-matan ringkas masing-masing jenis atau cabang ilmu seperti yang saya katakan tadi, akidah, fikih, hadis, bahasa Arab, ketika dia sudah menguasai itu, maka ketika itu baru dia beranjak kepada fase berikutnya, melihat keterangan-keterangan atau penjelasan-penjelasan para ulama untuk matan ilmu yang dia hafal atau yang dia pelajari itu. Seperti misalkan kawan-kawan menghafal Al-Arba'in Nawawi. Nah, coba lihat penjelasan para ulama, baik penjelasannya tertulis maupun penjelasannya dalam bentuk suara. Terus terang, ilmu itu sekarang sudah direkam oleh para ulama. Siapa saja yang insya Allah pergi haji di Masjid Nabawi, itu kita tinggal bawa semacam hard disk, kasih sama petugas Masjid Nabawi. Saya mau semua halaqah, kajian ilmu yang ada di masjid ini, itu dari tahun dulu, beberapa puluh tahun dulu, direkam dan disimpan. Siapa saja talibul ilmi yang menginginkannya, itu bisa diambil secara cuma-cuma. Bayangkan, hadis sahih Bukhari dari A, tentang awal mulanya turunnya wahyu sampai kitab terakhir beliau, itu sudah dijelaskan sama para ulama. Nah, makanya lahir kitab Fathul Bari syarah sahih Bukhari, ada 7,000 sekian hadis. Itu dari hadis nomor 1 sampai hadis terakhir sudah dijelaskan.
sudah dijelaskan, sudah disampaikan sama para ulama. Kitab Sunan Abi Dawud sudah dijelaskan oleh para ulama. Tinggal kita mempelajarinya saja lagi, Makanya saya sering bilang kepada kawan-kawan yang mau belajar ke Arab, kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala belum mengizinkan, belum memberikan kesempatan kepada kawan-kawan untuk belajar ke Arab, kenapa kawan-kawan tidak mau belajar dulu di sini? Artinya apa? Di internet ada, atau di laptop-laptop para ustadz ada, tinggal minta. Kawan-kawan mau kajian apa? Belajar latihan. Berusaha terus. Dengarkan. Kalau tidak bisa bahasa Arab, kajian-kajian bahasa Indonesia juga sudah banyak yang direkam. Kenapa kita tidak mau untuk mempelajarinya? Kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini beliau menyebutkan beberapa kitab untuk para pemula yang ingin menghafal matan-matan ilmu. Di dalam akidah, seorang talib yang mau menghafal matan-matan ilmu, hendaklah dia memulai, kata Syekh Nasir Sa'di, dari kitab As-Salasatul Usul atau dan kitab Tauhid. Dua kitab ini adalah milik Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian ditambah lagi dengan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah milik siapa? Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Kemudian untuk fikih bisa juga dimulai dengan dari kitab Mukhtasar Ad-Dalil atau Mukhtasar Al-Muqni'. Untuk hadis bisa dengan membaca atau menghafal kitab Bulughul Maram. Punya siapa itu Bulughul Maram? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian untuk bahasa Arab, nahwu, hendaknya dimulai dari kitab Al-Ajurumiyah. Hendaknya dimulai dari kitab Al-Ajurumiyah. Untuk fikih bisa juga dimulai dengan kitab Adabul Masyi ila Salah atau Syurutus Salah punya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, talibul ilmi hendaknya dia mulai dari kitab-kitab dasar semacam ini, dan hendaknya dia hafal. Dia hafal, atau kalau dia tidak mampu menghafalnya, hendaklah dia baca berulang-ulang dan sering-sering dia lihat, agar makna-makna yang dikandung dalam kitab ini menjadi kuat dan kokoh di hati dan pikirannya. Ketika dia ditanya misalkan apa dalil tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, atau tentang masalah apapun yang berkaitan atau yang dijelaskan oleh Syekhul Islam di dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, dia bisa menghadirkannya. Atau dengan membaca kitab Al-Salasa Al-Usul punya Syekh Muhammad, dia bisa menjelaskan tentang masalah akidah kepada orang. Hendaknya dia menghafal ini, kemudian ketika dia telah berhasil menghafalnya, baru dia berpindah untuk membaca kitab keterangan-keterangan para ulama atau penjelasan-penjelasan para ulama tentang masalah kitab ini. Bapak-bapak, ikhwan-akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya berapa banyak nih kata siapa? Syekh Nasir Sa'di, kita melihat talibul ilmi yang hanya mendapatkan capek waktu habis, kemudian apa lagi? Uang juga, ya kelelahan, sementara dia hanya mendapatkan sedikit faedah. Karena kenapa orang-orang semacam ini ada? Karena mereka tidak menempuh jalan yang benar ketika dia menuntut ilmu. Kita kalau betul di dalam menempuh jalan menuntut ilmu sebagaimana para ulama menempuhnya, maka insya Allah dari jalan itu akan mengantarkan kita kepada untuk menjadi orang yang alim. Ya. Jadi kawan-kawan, apabila sudah mulai menghafal, jangan pernah terburu-buru untuk melanjutkannya. Jangan pernah terburu-buru.
Dan jangan pernah berpindah sebelum hafalan sebelumnya ini betul-betul sudah kuat. Mohon maaf, ada orang yang mulai menghafal Al-Quran cepat, cepat. Alhamdulillah cepat. Sebelum ini kuat dia udah pindah sini. Sebelum ini kuat dia pindah sini. Akhirnya, alhamdulillah hafal. Tapi karena tidak mengulang-ulang yang sebelumnya, dia mengeluarkan tenaganya yang berlipat-lipat untuk mengejar apa yang sudah dihafal. Betul nggak? Kita sudah hafal nih. Tapi karena kita nggak megangnya kuat-kuat, nggak menjaganya dengan baik, akhirnya kita keluarin lagi tenaga kita yang kedua kali untuk berusaha mendapatkannya. Pernah ngerasakan kayak gitu nggak? Ini contoh talibul ilmi yang ghair muwaffaq, tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia salah dalam menempuh jalan. Kawan-kawan, coba bayangin kalau kita dikit-dikit kuat itu lebih bagus ketimbang banyak-banyak tapi enggak kuat, nanti ulang lagi menghafal dari awal, ulang lagi menghafal lagi. Sehingga akhirnya apa? Syaitan datang bilang, "Udah. Ente mah enggak bisa ngafal, ngapain lagi ngafal? Ente enggak pantas untuk jadi ahlul ilmi." Akhirnya syaitan datang, akhirnya kita tinggalkan ilmu. Akhirnya kita tinggalkan ilmu. Makanya di dalam menuntut ilmu enggak usah banyak-banyak. Artinya di dalam menghafal enggak usah banyak-banyak. Kawan-kawan, saya sering bilang sama kawan-kawan sini. Kawan-kawan menghafal satu hari satu ayat, 18 tahun selesai Quran. Satu hari satu ayat. Butuh berapa lama sih satu hari satu ayat? Berapa lama tuh? Satu hari satu ayat tuh berapa lama sih ngafalnya? Berapa lama Akhilal? Menitan kan? Menitan. Kita punya waktu 24 jam. Hafal satu hari satu ayat. Kawan-kawan yang mau ngafal lebih, mulai setengah halaman atau satu halaman. Tapi memang betul-betul harus kuat. Kawan saya itu kenapa dia melakukan proses semacam itu tadi? Karena dia tidak mau nanti mengulang lagi menghafal yang sudah dihafal. Akhirnya kalau kita mengulang lagi apa yang sudah kita hafal, kita bosan, jenuh. Cobalah. Cobalah mengulang apa yang mengulang lagi menghafal apa yang sudah kita hafal. Akhirnya kita jenuh, kita bosan, kita enggak mampu. Waktu kita kebuang sia-sia, dua kali waktu kita terbuang, tenaga kita juga seperti itu. Jadi, mulai menghafal dikit-dikit. Menghafal hadis mulai dari Arba'in Nawawi atau Bulughul Maram, dikit-dikit saja, dikit-dikit saja. Menuntut ilmu itu memang butuh kesabaran. Saya ketika mengaji dulu, saya lihat teman-teman udah 5 tahun 6 tahun kitab Sahih Bukhari aja belum selesai. 5 tahun 6 tahun. Padahal setiap hari setoran loh membacakan kitab Sahih Bukhari. Kitab besar dia bacakan kepada syekh. Itu udah 5 tahun, 10 tahun, sabar aja terjalan terus, jalan aja terus. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dan mengajarkan kepada kita manhaj, sebuah metode yang sangat bagus dan ini mesti kita pegang. Ahabbul amali ilallahi azza wa jal, adwa mu huwa ing qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang kontinu, senantiasa dilakukan, berkelanjutan, sekalipun itu sedikit. Sedikit. Teman-teman yang dimuliakan Allah, syaitan terkadang tidak hanya menyuruh kita untuk mengerjakan hal yang buruk. Ente kerjakan ini, hal yang buruk. Syaitan tidak hembuskan itu saja. Terkadang syaitan menyuruh manusia untuk mengerjakan ketaatan secara berlebihan, kebaikan secara berlebihan. Sebagai contoh, teman saya ketika datang kajian atau diberikan semangat kan, pulang dia buka Quran. Belum pernah nih melakukan ini sebelumnya. Dia buka Quran, dia baca Al-Quran itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Al-Fatihah sampai An-Nas. Saking semangatnya kan. Habis itu 2 bulan gak baca Quran lagi. 2 bulan gak baca Quran lagi. Jadi kawan-kawan yang dimuliakan Allah, syaitan terkadang untuk menjatuhkan manusia, dia suruh, "Hey, setengah halaman cuman tambahlah, oh semangat kan. Artin tiang 5 juz sekali. Habis itu 3 hari mungkin taluk 5 juz. Habis itu turun 2 juz. Habis itu turun 1 juz. Habis itu turun 1 halaman atau dan besok habis itu dia tinggalkan amalan itu secara keseluruhan. Kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengawali ilmunya dengan menghafal mutun, intisari atau hal-hal pokok dari masing-masing cabang ilmu, ibarat dia sedang membangun landasan pondasi yang kuat.
Karena para ulama mengumpamakan ilmu itu ibarat sebuah pohon. Apabila akar pohon itu kuat, maka cabang-cabangnya akan menjadi kuat. Apabila pohon itu kuat, maka akar pohon itu kuat, cabang-cabangnya akan menjadi kuat. Tapi apabila akar pohon itu lemah, maka pohon itu lama kelamaan diterbang sama angin atau mati. Jadi kuatkan usul. Ini dia usul itu, inti, apa pondasi? Pondasi yang nanti insya Allah kita bangun bangunan di atas pondasi yang kuat itu. Karena siapa yang terhalang dari landasan-landasan ini, pokok-pokok ini, maka dia tidak akan pernah mencapai jenjang alim, jenjang orang yang berilmu. Sebagaimana kaidah para ulama mengatakan, man hurimal usul, hurimal usul. Orang yang terhalang dari dirinya usul, hal yang pokok, maka dia akan terhalang dari sampai ke derajat orang yang berilmu. Jadi kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita bisa memanage, mengatur dan mempelajari bagaimana sebetulnya para ulama di dalam menuntut ilmu agar nanti kita mengharapkan dari perjuangan kita, dari jalan yang kita tempuh ini, kita sampai ke tempat tujuan kita, yaitu menjadi orang yang berilmu, yang nanti dengan ilmu yang kita dapatkan itu kita semakin takut, kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena buah dari al-ilmun nafi' adalah al-khusyah ilallah subhanahu wa ta'ala. Buah dari ilmu yang bermanfaat itu adalah rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kawan-kawan yang dimuliakan Allah, jangan pernah malas untuk mencatat. Jangan pernah malas. Jangan pernah malas untuk membaca. Jangan pernah malas untuk menghadiri kajian. Apapun ketika kawan-kawan mendengar ada kajian, ada ini, datang bawa buku, bawa catatan. Datang bawa buku, bawa catatan. Itu akan lebih bermanfaat ketika kawan-kawan cuma sekedar mendengar. Entah kalau di sini ada yang hafalnya kayak Imam Bukhari. Kalau ada yang kayak Imam Bukhari, kayak Imam Syafi'i, enggak apa-apa. Tapi karena kita ini hafalan kita ini sangat lemah, kemudian kita juga penuh dengan dosa, maka bawa catatan. Rasul saja mengajarkan. Qayyidu al-ulum bil kitabah, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang marfu'. Ikat ilmu itu dengan catatan. Makanya saya selalu bilang sama anak-anak remaja ketika saya memberikan kajian wirid, mereka tuh disuruh catat-catat. Habis itu, mana catatan minggu kemarin? Enggak tahu, Ustaz, hilang. Kalian pernah dengar enggak, kata saya, para ulama gila atau terganggu akalnya karena catatannya hilang? Pernah dengar enggak sebelumnya? Ada ulama terganggu hafalannya, terganggu pikirannya karena catatannya hilang atau terbakar. Mereka lebih memilih ya, lebih baik uang hilang daripada buku catatan hilang. Kita kadang kan remeh saja, apa yang sudah kita catat ini kita buang dan sebagainya. Teman saya itu dia simpan catatannya baik-baik sejak 2 tahun yang lalu. Kita belajar bahasa Arab, catatan dari kaifa haluk itu aja ada gitu. Ketika gurunya bertanya 2 tahun berikutnya, dia bilang gini, ketika saya belajar di tempat kursus itu, Syekh, katanya, kata ini telah pernah kita ambil, kita pelajari, kata guru saya. Teman saya bilang, masa iya? Coba lihat catatan. Dia buka catatannya, dia lihat, nah ketemu, oh iya maknanya ini. Ini guna catatan. Ketika kita lupa, nah, kita tinggal lihat catatan kita. Ya walaupun tulisan kita kadang-kadang jelek dan sebagainya, gak apa-apa, santai saja. Para ulama juga tulisannya banyak yang jelek kok. Banyak yang jelek. Bahkan tulisan Syekh Nasir Sa'di ini, tulisan Syekh Nasir Sa'di ini enggak ada yang bisa baca kecuali dia mungkin. Tapi banyak para murid-muridnya yang mengikuti. Kenapa? Karena cinta sama Syekh. Diikutin gimana gaya Syekh nulis. Saya juga ini catatan saya juga buruk ya. Nah, jadi catat, dapat 1 poin, dapat 2 poin, amalkan, kemudian hafal, kemudian sampaikan kepada orang. Taib ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sebelum saya tutup, ini sekedar apa saja. Pertanyaan yang mau saya sampaikan kepada kawan-kawan dan harap kawan-kawan bisa jujur di dalam menjawab pertanyaan ini. Artinya tanyakan ke diri kawan-kawan. Apakah kita betul-betul telah memasuki Islam ini dengan sungguh-sungguh?
Atau apakah kita telah betul-betul beramal, hadir ke majelis, membaca Al-Quran, atau berteman dengan orang-orang soleh, atau lain sebagainya, ini betul-betul karena Allah Subhanahu Wa Taala atau sekedar hanya kesenangan? Syekh Muhammad Husain Ya'qub mengatakan, banyak di antara kaum muslimin melakukan hal yang secara zahir, yang hal yang sebetulnya hal itu bermanfaat, tapi dia melakukan itu tidak karena landasan yang benar, tapi karena landasan senang. Kalau saya tanya, ente kenapa hadir? Senang, Ustaz. Suka sama majelismu. Kenapa enggak sholat? Ya senang aja sholat. Sholat kebiasaan bapak ibu saya sholat. Ketika kita beragama karena kesenangan, karena hiwayah atau hobi, maka ketika itu agama kita enggak akan pernah istiqomah. Kenapa futur seringkali menyerang hati kita, semangat kita? Kita telah buat rencana, saya akan menghafal Quran dalam waktu 1 bulan, misalkan. Atau saya akan menghafal Quran 5 tahun. Atau saya akan menghafal hadis. Atau saya akan melakukan ini, saya akan sholat ini, saya akan ini, saya akan ini. Belum lagi yang ditulis ini dikerjakan, udah futur. Udah lemah semangatnya. Atau kita termasuk orang yang semangat dalam menghafal Quran, beberapa minggu setelah itu kita lemah. Ini kenapa bisa menimpa kita? Karena kita beragama ini masih dalam apa, senang-senang aja gitu loh. Coba kalau kita beragama ini, kenapa ente sholat? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Kenapa ente wudu? Rasulullah SAW bersabda, "Man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza, tsumma shalla rak'atain wa la yuhaddits fihi ma nafsa, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berwudu seperti wudukku, kemudian dia sholat 2 rakaat dengan khusyuk, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ketika kita berwudu kemudian menghadirkan itu di dalam amal ibadah kita, akankah kita cepat futur, cepat patah semangat, lemah dan sebagainya? Ente kenapa ngaji? Ngaji, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Seperti itu. Nah, bagaimana kita akan mampu berdiri di hadapan musuh-musuh Islam yang mereka profesional, yang mereka mempelajari agama mereka secara kuat, sementara kita beragama ini masih karena hobi atau kesenangan? Bagaimana kita akan melawan mereka? Jadi kawan-kawan yang dimuliakan Allah, agar kita tetap senantiasa semangat, hendaklah beragama itu dilandasi dengan yang memotivasi kita dari Al-Quran atau hadis. Kita beragama ini bukan karena senang aja. Pasti ada orang yang datang ke majelis, orang yang datang atau melakukan amal ibadah, amal perbuatan baik. Kenapa dia melakukan? Senang, suka, hobi. Nah, kalau kayak gitu, maka kita tidak akan pernah bisa agama kita tidak akan pernah bisa istiqomah. Jadi hendaklah kawan-kawan tuh mempelajari dalil-dalil. Artinya melakukan amalan ada landasannya, bukan sekedar hobi atau kesenangan. Kenapa ini? Allah nyuruh saya gini. Kenapa ini? Allah bilang gini. Ya, Allah bilang gini. Jadi ikhwan-akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita memasuki Islam ini secara kafah, hendaklah kita memegang Islam ini secara kuat agar kita bisa menjadi orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang multazim. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf kalau ada salah dan janggal. Saya berharap hadis yang kita sampaikan tadi, hendaknya dipegang kuat-kuat. Atau saya mau tanya, ada yang sudah hafal hadis ini? Yang sudah hafal mana? Coba. Ya, seperti itu. Jadi dapat satu hadis, hafal, amalkan. Orang dulu mencari satu hadis, melakukan perjalanan berbulan-bulan. Abdul Qais mengatakan,
seorang laki-laki mendatangi Abu Darda yang ketika itu berada di Damaskus. Ketika itu berada di Damaskus, laki-laki ini dari Madinah. Dia melakukan Damaskus itu di mana negaranya itu? Suriah ya. Dia lakukan perjalanan, pesawat ketika itu belum ada. Dia lakukan perjalanan. Dia siapkan bekal, dia siapkan kendaraan, dia lakukan perjalanan. Kalau enggak ada kendaraan, mereka melakukan perjalanan jalan kaki, menempuh padang pasir yang panas, padang pasir yang mengerikan dan penuh bahaya dan sebagainya. Dia datang. Ketika dia sampai ke tempat Abu Darda, ma'akdamaka ya akhi, apa yang membuat ente datang? Ma'akdamaka, apa yang membuat ente datang jauh-jauh dari Madinah ke Damaskus ini? Hadithun balaghani annaka tuhadithuha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena satu hadis yang saya dengar ente meriwayatkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena saya mendengar ente meriwayatkan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu aja dia dengar Abu Darda meriwayatkan hadis, satu aja enggak seribu. Satu, dia datang, dia lakukan perjalanan satu bulan. Kemudian Rasulullah Abu Darda bertanya, ingin memastikan betul-betul enggak dia itu datang karena satu hadis yang ingin dia dapat dariku. Dia bilang, amaji tali tijarah, apakah ente datang ke sini tidak untuk berdagang? La. Amaji tali maslahatin atau lihajah takdiha turiduha, atau ente datang karena ada kemaslahatan, karena ada kepentingan atau bagaimana? Enggak. Laki-laki ini bilang, ma qadimtu illa min ajli hadzal hadis. Saya tidak datang kecuali untuk satu hadis ini. Maka yang disampaikan oleh Abu Darda radhiyallahu taala anhu, hadis Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka dia nanti di akhirat Allah persilahkan menempuh jalan menuju akhirat. Ini yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ketika menjelaskan hadis ini, balasan orang yang menempuh jalan menuntut ilmu di dunia, dia nanti akan diberikan balasan, akan menempuh jalan menuju surga. Akan diberikan jalan menempuh surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita menginginkan surga. Semua kita menginginkan surga, tapi kita malas untuk mencari dan mendapatkannya. Tapi kita masih banyak tidur, masih banyak malas. Sementara para ulama terdahulu mengatakan, ma ra'aitu mithlan nar yanamu haribuha. Saya enggak pernah melihat ada hal yang sangat mengerikan, yang lebih mengerikan daripada neraka, sehingga orang yang lari darinya tertidur. Enggak pernah saya lihat orang yang takut, betul-betul takut lari dari neraka, dia tertidur pulas. Enggak. Kalau kita betul-betul takut sama neraka, mau lari dari neraka, maka akan terlihat dari kehidupan kita. Artinya mungkin kita enggak akan pernah hidup ini, enggak akan pernah nyaman karena bayangannya neraka, neraka, neraka. Dan mereka juga mengatakan, ma ra'aitu mithlal jannah yanamu talibuha. Dan saya juga enggak pernah melihat ada sesuatu yang lebih indah daripada sorga, sehingga orang yang mencarinya tertidur. Makanya apabila kita mendengar Utsman bin Affan salat satu rakaat, dalam satu rakaat dia mengkhatamkan bacaan Al-Qur'an. Kemudian kita dengar lagi fulan bin fulan seperti siapa? Sa'id bin Musayyab enggak pernah luput melakukan enggak pernah luput dari mendapatkan takbiratul ihram imam. Karena yang dia cari itu jelas sorga Allah, sorga Allah. Walahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid, yang di dalamnya terdapat berbagai macam kenikmatan. Apa saja yang diinginkan oleh seorang hamba ada di dalam sorga, ada dalam sorga. Makanya pernah baca enggak hadis orang yang paling terakhir masuk sorga? Orang yang paling terakhir masuk sorga, setelah dia masuk itu ditutup untuk sorga. Dalam sebuah hadis, saya lupa perawinya, ada seorang hamba yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka, tidak di dalam paling bawah ya, artinya mungkin di dasar-dasar neraka gitu loh, azabnya yang paling ringan. Ketika dia diazab itu, dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas. Ya Rabb, ya najjini minan nar, wahai Allah, selamatkan aku dari neraka, keluarkan aku dari neraka ini. Dia enggak minta masuk surga, dia minta dijauhkan dari neraka, artinya diangkat dia dari neraka itu, enggak minta masuk surga. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya abdi,
kalau saya penuhi permintaan ente, permintaanmu ini, ente enggak minta lagi sama saya? Kamu enggak akan minta lagi sama saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, saya enggak akan minta ya Allah. Selamatkan saya dari neraka ya Allah. Itu aja ya Allah. Saya enggak minta yang lain. Kemudian diangkat sama Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamatkan. Ya, diselamatkan. Kemudian ketika dia telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka, dia lihat sebuah pohon di akhirat itu, sebuah pohon. Ya, rindang. Tidak dalam surga ya, rindang. Kemudian dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, qarribni ila hadzihi syajar." Wahai Allah, dekatkan saya dengan pohon itu ya Allah. Padahal tadi Allah bilang apa? Kalau saya penuhi, kamu enggak minta lagi kan sama saya? Enggak ya Allah. Enggak, ini menunjukkan bahwasanya manusia itu enggak komit dengan perkataan. Tapi Allah Subhanahu wa taala lihat. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala yang maha luas, Allah bilang ini. Waihak ya abdi ma'akdara. Celaka engkau wahai hamba-Ku. Alangkah pengkhianatnya kamu. Artinya, tadi dia janji enggak akan minta lagi. Ya Rabb, katanya, dekatkan saya dengan pohon itu agar saya bisa mendapatkan apa namanya ini? Dinaungi sama apa namanya? Berada di bawah naungan pohon itu gitu loh. Keteduhan agar saya mendapatkan kebaikan di sana ya Rabb. Akhirnya Allah bilang lagi, kalau saya penuhi permintaanmu ini, kamu enggak minta lagi sama saya? Enggak ya Allah. Didekatkan sama Allah Subhanahu wa taala ke pohon. Didekatkan sama Allah Subhanahu. Ini belum di surga nih. Dari pohon itu menuju surga ada bertahun-tahun perjalanan. Artinya ada masafah yang sangat jauh. Tapi surga itu baunya bisa tercium dari jarak yang sangat jauh sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Atau gemerlap surga, cahaya surga itu bisa dilihat dari jarak jauh. Sehingga ketika dia melihat surga, dia lihat dari jarak jauh, dia enggak minta masukkan ke dalam surga. Dia bilang, "Ya Rabb, qarribni ilal jannah." Dekatkan saya dengan surga ya Allah. Dia minta dekatkan dengan surga. Kemudian, "Waihak ya 'abdi, ma aqdar." Celaka engkau wahai hamba-Ku. Alangkah pengkhianatnya kamu. Enggak komitnya kamu. Kemudian Allah dekatkan dia. Dekatkan dengan surga, enggak dalam surga. Dia minta dekatkan dengan surga itu, dia bilang, agar saya mendapatkan bau surga yang harum, agar saya mendapatkan kebaikan yang dipercikkan dari dalam surga dan sebagainya. Ketika dia sampai didekatkan dengan surga, Allah bilang, kalau saya penuhi, kamu enggak minta lagi sama saya? Enggak ya Allah. Didekatkan. Udah dekat sama surga. Yang dia lihat, penghuni surga ya Allah. Bersenang-senang. Yang dia lihat tanah surga itu mutiara. Yang dia lihat rumah ya Allah, bangunan istana dan sebagainya. Penduduk surga hidup dalam kenikmatan yang luar biasa. Kira-kira kalau kita lihat yang kayak gitu, sanggup enggak nahan? Nikmat, semua nikmat ada dalam. Kemudian, ya Rabb. Ya Rabb, adkhilni ilal jannah. Dia bilang, wahai Allah, dekatkan aku, masukkan aku ke dalam surga. Gak sanggup dia nahan. Dia lihat, ya Allah, pasir surga, sungai mengalir, sebagainya, buah-buahnya jatuh ke bawah dan sebagainya, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Waihak ya abdi, kata Allah, ma'akdar. Kemudian, karena dia minta dimasukkan ke dalam surga, Allah bilang seperti ini, ya abdi, ya abdi, tamanna ya abdi, tamanna ya abdi, u'tika bi'ashrati amthaliha. Sebelum dia dimasukkan ke dalam surga, Allah bilang, wahai hamba-Ku, berangan-anganlah, maka saya akan berikan 10 kali lipat dari angan-anganmu. Maka ketika itu Allah masukkan dia ke dalam surga, kemudian pintu surga ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah, bersemangatlah, cintailah, tekunilah amalan-amalan yang akan mendekatkan kita ke surga Allah, amalan-amalan yang akan mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik, berikan kita semangat untuk senantiasa menempuh jalan menuntut ilmu ini. Mungkin itu saja kajian kita pada pagi ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.